Oke geng, balik lagi di channel Dozy Hallucination. Yups. Apa kabar geng? Salam buat para vapers Indonesia maupun dunia. Oke teman-teman, sebelum nonton video selanjutnya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe di bawah. Oke, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke teman-teman, oke saya hitung dulu teman ke 5 1 2 3 4 5. Oke, terima kasih yang sudah klik tombol subscribe. Oke, kali ini gue akan mereview sebuah liquid yang dimana rasanya milk bananas, jadi pisang susu gitu ya, pisang susu. Oke, kita ambil aja. Oke, ini dia milk bananas by RV Distribution. Oke, di sini biji dan bijinya 30, bijinya 70 dan isinya 60 ml. Dari PT Anugrah Sinar Berkah Bandung Indonesia. Wush, siap. Oke teman-teman, jadi ini produk dari Indonesia, dari negara kita sendiri dan bukan barang dari impor. Oke. Di sini ada gambar monyet. Oke, nggak perlu lama-lama. Kita langsung saja mencoba mencicipi gimana rasanya pisang susu ini. Oke, okay. Liquid pisang susu gitu ya. Oke, okay, sini ada cukainya ya. Oke, okay, tadi sudah saya sempat saya coba dikit, sudah saya buka. Jadi sekarang biar teman-teman tahu rasanya seperti apa, ayo kita cicipin sekarang juga. Akan running di 55 watt. Oke, okay, ini mode terbaru gue, SX Mini Pickless. Kurang joss ya. Kita cari setelan lagi. Kita powerful kan, oke. Okay. Oke okay, gitu ya. Gimana teman-teman, enak apa tidak? Mari kita coba. By the way, ini gue taruh di pemutaran otomatis nih ya. Ini sih kenang-kenangan gue waktu jualan batu, jadi gue punya ini sangat banyak. Jadi kalau ditaruh di atas kayak ini unik tampaknya nih. Jadi ini dulu kalau di batu ini bisa 4 batu taruh di sini, jadi batu cincinnya dikasih stun. Wah, jadi unik. Tapi ditaruh juga di atas liquid ini mantap ya teman-teman. Coba, mudah-mudahan enak ya. Aduh, nih. Mantap. Manisnya nggak terlalu manis deh ya. Manisnya manis standar gitu sih. Minum dulu, haus. Lagi. Oke. Oke, okay, balik lagi. Tadi maghrib, jadi kita break dulu sholat, dan sekarang saatnya melanjutkan lagi untuk mereview liquid milk bananas. Oke, okay, sebelum kita minum dulu teman-teman. Oke, okay, ini yang saya minum ini sekarang bukan kopi, tapi teh tubruk bahasa Jawanya. Udah sampah gitu ya, teh melati gitu sih. Orang-orang sini ngomong, tapi kalau di gua orang Jawa teh tubruk namanya. Tuh, ada daun-daun ini ya, rempah-rempah. Segar.
Oke, langsung saja kita cicipin. Nyicip. Gimana rasa dari liquid susu banana? Ini tadi sudah dari awal tadi sudah gua rasain. Ini cotton memang dari pertama sudah saya kasih liquid ini. Jadi biar teman-teman lebih tahu, nanti saya review. Oke. Dapat mah. Oke. Ada rasanya. Ini dia. Enak. Karakter banananya di sini, pisangnya di sini, itu lebih terasa daripada karakter si susu ini ya. Kita coba lagi. Kan? Lebih terasa daripada susunya. Kalau gue persenkan ya, ini persen 0 sampai 100. Itu kalau di banana rasanya itu 70% dan sedangkan di susunya itu 30% kayak gitu. Angin aslinya kencang tadi ke sini. Untuk daily ya, itu sangat enak sih. Yang saya rasakan dari liquid si banana susu ini, itu cloth-nya itu tebal teman-teman. Nih, tebal kan? Gumpal cloth-nya ini gimana ya? Tebal gitu keluarnya itu, nggak kayak ya liquid yang sebelumnya itu. Ya juga tebal, tapi ini lebih karakternya kalau yang saya rasakan. Itu menurut saya yang saya review ya. Cloth-nya tebal. Rasanya dapat juga, rasa banananya sangat dapat. Dan susunya tidak terlalu dominan, tapi tetap ada susunya, tapi tidak terasa kan. Ini tidak mendominasi si banana gitu. Jadi lebih kencang ke banana rasanya. Oke, dan untuk manisnya, kalau gue pribadi, gue suka dengan liquid itu ya karakternya creamy, bukan minyak creamy. Terus manisnya nggak terlalu, tapi manis. Kalau ini manisnya bukan soft, tapi standar manis lah. Kalau gue kan suka yang agak-agak manis gitu teman-teman. Soalnya kan ya gue manis. Coba lagi. Dia manisnya nggak terlalu manis, tapi standar-standar aja sih. Kalau gue pribadi memang gue suka manis. Matching ya sama vape-nya, kuning. Oke. Kalau untuk harga teman-teman, harga di pasarnya itu di vape store itu dari harga 140 sampai 150an ya, kalau untuk ada banana susu ini. Standar lah dengan 60 mili rasa seperti ini, itu tidak kecewa teman-teman. Serius tidak kecewa. Enak. Cloth-nya dapat dan rasanya pun enak. Hmm.
Jadi teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman untuk membeli liquid ini. Rasa tidak kecewa, tetap joss di banananya terasa, susunya pun juga ada. Jadi tidak di liquid soft atau liquid apel-apel ya. Oke. Okay. Buatan Indonesia pula ya. Tanya produk dalam negeri gitu ya. Apa salah. Enak. Makin enaknya gua mau nambah terus nih. Sedap. Kulitnya dapat, rasa pisangnya dapat. Saya sangat suka dengan liquid yang berbau pisang gitu ya. Apalagi didapain dengan susu. Wah teman-temannya suara agak tebal itu karena lagi gak enak badan, lagi flu. Tapi untuk review saya tetap lanjut, tetap semangat. Terus ya, makanya jangan lupa subscribe. Gratis teman-teman subscribe. Menuju 1000 subscriber ya teman-teman. Menuju 1000 subscriber okay. Kita coba lagi. Kuatnya dapat. Waktu disep itu rasa pisangnya terasa. Pas dikeluarin manis pisang beserta susu beserta kuatnya itu enak. Oke. Untuk penilaian ini saya beri nilai kalau dari 0 sampai 100. Ini saya kasih nilai 85. Nah, gitu teman-teman. Oke. Mungkin untuk review liquid kali ini nyicip-nyicip liquid gitu ya. Hashtag nyicip liquid. Oke, kalau di saya ini namanya hashtag nyicip liquid gitu ya. Oke. Sekian dulu review kali saya kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Jadi dengan teman-teman yang ketemu subscribe, saya akan semakin terus semangat bikin video-video selanjutnya. Oke? Okay? Saya Dozialis Station. Salam Fevers. Nyicip liquid.